Selanjutnya, Penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki membagi secara simbolis bendera merah putih kepada ribuan pelajar dan pengurus organisasi masyarakat di Aceh. Pembagian tersebut dilaksanakan dalam momentum pencarangan pembagian 10 juta bendera merah putih di halaman kantor Gubernur Aceh pada Kamis 3 Agustus 2023. Pencanangan pembagian 10 juta bendera dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia dalam rangka menyemarakkan peringatan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Indonesia. Selain pelajar dan ormas, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh unsur Forkopimda Aceh dan seluruh kepala satuan kerja perangkat Aceh. PLH Kesbang Pol Aceh Mas Rimin mengatakan kegiatan pencanangan pembagian bendera merah putih itu tak hanya dilakukan pada tingkat provinsi, namun seluruh kabupaten kota yang ada di Aceh juga ikut melakukan kegiatan serupa untuk menyukseskan program yang dicanangkan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka HUT ke-78 Kemerdekaan Indonesia. Di Aceh, total ada 47 ribu lembar lebih bendera merah putih yang dibagikan untuk berbagai Kay unsur masyarakat, kata Mas Rimin.